Lebih dari 3,000 pelajar menyertai Karnival Pendidikan Digital Peringkat Kebangsaan 2024 yang dianjurkan di Auditorium Tun Azizan Zainul Abidin Putrajaya. Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Izzaidin Hussein berkata penganjuran kali ini merupakan satu kejayaan besar. Karnival yang berlangsung semalam bukan hanya acara biasa tetapi merupakan platform memperkenalkan transformasi digital dalam pendidikan. Hasilnya dan diharapkan mencapai objektifnya dalam menyebarluaskan tentang fokus Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan pendidikan digital ini lah. Jadi dengan adanya pameran di Ruai dan rekan strategik daripada swasta buat pameran dan sebagainya, ia akan mempercepatkan proses pemahaman di kalangan pelajar ibu bapa. Jadi secara tak langsung akan dapat melahirkan bibit-bibit minat pelajar untuk berkecimpung dalam pendidikan digital. Pelbagai pameran yang menarik disediakan, antaranya pameran robotik dan kecerdasan buatan AI. Selain itu, murid turut berpeluang untuk menguasai kemahiran digital. Kita diberi kesempatan dan kepercayaan, why not kita kembangkan di luar kan? Luar kita nampak dia punya apa tu, manfaat dia kepada anak pelajar kan. Jadi kita peranan kita nak tahu bagaimana kita memperluaskan pendidikan digital ini negara kita. Kalau tak ada proses-proses ini, dia tak tahu kan. Anak-anak pelajar pun tak tahu di mana kita nak dapatkan ilmu tentang pendidikan digital ini. Beliau berkata lebih 100 buah sekolah di Semenanjung Malaysia terlibat pada karnival kali ini. Ia juga diselaras dengan dasar pendidikan digital yang dilancarkan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempersiapkan murid menghadapi era digital. Pakej komprehensif ditawarkan Mardia Hotel & Suites kepada pasangan yang mencari perkahwinan yang membawa kepada kelancaran dan penuh dengan keindahan, yang merupakan pakej perkahwinan eksklusif yang direka untuk mengubah impian menjadi detik yang tidak dapat dilupakan. Menurut pengarah jualan Mardia Hotel & Suites, Rohayah Abdul Sata, pakej disediakan dengan perincian yang teliti selain memastikan pengantin dan para tetamu dilayan dengan sambutan luar biasa. Antara pakej ditawarkan, pakej akad nikah Adam dan Hawa, pakej perkahwinan seikhlas cinta dan setulus kasih. Istimewanya kami, pakej-pakej yang kami tawarkan ini mempunyai sentuhan-sentuhan yang sangat indah. Dekorasi dewan dan juga pelamin yang dihias cantik oleh Cinta Konsep sangat begitu menakjubkan dan sangat sentuhan yang memberi kepuasan kepada pengantin. Dan pakej kami tidak lupa ada cenderahati buat semua tetamu yang hadir. Dan makanan, ya, menu-menu yang kami sediakan adalah sangat sentiasa memuaskan hati mengikut selera para pelanggan kami. Mardia Hotel & Suites mempunyai dua dewan, iaitu Rebana dan Perdana, yang boleh membuatkan minimum 300 dan 600 tetamu. Ia menjadikan ruang moden dan elegan yang menyelahkan karya romantis dengan perkhidmatan dekorasi dan reka bentuk yang kreatif. Punya team help us a lot. Sangat berpuas hati with the food. My family and friends also are very impressed with how Mardia Hotel punya team actually arrange all of this wedding punya package. So I think we get a lot of help kan. Benda-benda yang kita tak dapat pun we always like request and without hesitation. They help us out and support us accordingly. I'm very happy with this. And saya juga dari Indonesia. Sebenarnya kita pertama kali menikah, kan kita tidak tahu apa-apa tentang pernikahan. Tetapi Mardia Hotel membantu kita meluruskan semua urusan-urusan yang kita perlukan di sini. Thank you. So, terima kasih. Thank you. Puas hati sangat. Pakej Ikhlas Cinta menawarkan RM120 seorang, minimum 300 orang tetamu di Dewan Rebana dan minimum 600 orang di Dewan Perdana. Manakala pakej Setulus Kasih pula ditawarkan pada harga RM1,200 untuk 10 orang pada setiap meja. Pakej perkahwinan sah dari 15 April hingga 31 Disember ini.